Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga sampean semua baik-baik saja teman-teman. Di video kali ini saya mau kerja malam teman-teman. Kerja yakan. Yakan ini kerja malam teman-teman, shift malam. Nah ini berarti kerja malam terakhir saya teman-teman. Jadi di pabrik saya itu kerjanya itu bukan dari Senin sampai Jumat ya teman-teman. 5 hari itu bukan. Jadi kerjaku itu langsung 10 hari. Jadi Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu. Nah itu baru libur, nanti liburnya sekalian 4 hari. Nah ini baru 9 hari udah mau diliburin karena pipanya numpuk, barangnya numpuk. Sebenarnya kalau bulan-bulan kayak gini biasanya itu lepas lagi rame-rame, tapi mungkin karena corona jadi pabriknya masih sepi. Nah ini juga salah satu apa kerja yang melelahkan hari ini. Karena apa? Karena nanti saya sama Ana itu congso teman-teman, bersih-bersih pabrik. Satu pabrik itu cuma berdua orang. Jadi kalau udah 10 hari itu nanti yang kerja malam itu sekalian bersih-bersih pabrik. Lah nanti Seninnya ini nyetatnya kan udah bersih semua. Ini sekarang hari apa nah? Malam Rabu ya? Hari Selasa. Iya, malam Rabu. Nah ini itu teman-teman, karena apa? Karena kerja malam gak dapat jatah makan, jadi bawa sendiri ini, bawa nasi. Ini tadi pagi masak ayam. Nanti diangetin di pabrik. Lah, oh iya teman-teman, banyak yang ngomong saya itu jadi kurusan. Iya emang saya ini jujur merasakan teman-teman, merasakan emang jadi kurus. Mungkin karena udah pikirannya rumah, jadi apa-apa males, mau makan kadang males teman-teman. Kayak pagi misalnya kan, ini kan kerja berangkat jam 8, nanti pulang jam 8 pagi. Kadang itu udah ngantuk, tidur gak makan gitu. Jadi membuat kurus teman-teman. Ya wis teman-teman, saksikan video selanjutnya di pabrik nanti perjalanan. Insya Allah tak video semua. Ini juga buat kenang-kenangan saya nanti kalau di rumah. Kenapa baru tak video sekarang kerja malam di Korea itu karena kalau tak update dari dulu kasihan orang rumah, karena kerjaku sebenarnya berat teman-teman, berat, apa, berisik, terus kotor. Nah ini contohnya tuh pada bolong. Ayo teman-teman lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Karena udah mau musim dingin, musim gugur, jadi udah gelap. Teman-teman ini berangkatnya naik mobil nih, bawa kamu nak. Ayo ntar mobilnya. Iya, aku mau bikin video. Nah ini perjalanan sekitar 10 menit lah. 10 menit. Nah ini aparte saya. Oh, dadah aparte. Ini mobil saya teman-teman. Ini mobilnya orang Filipina teman-teman. Oh ya, di depan apartaku ini sini deretan warung-warung teman-teman. Lah itu ada gereja. Di sini juga gerejanya itu ada bersebelahan. Lah itu gereja lagi. Kayaknya beda-beda kayaknya. Kristen cuma Kristennya beda-beda. Akhirnya ke sini ya. Kamu lah. Nah ini campung teman-teman, mie ayam. Itu kata ek. Di Korea tuh KTR. Airnya kayak di Indonesia. Bisa ngeflow berkat jam 1 jam 2 ini. Nah ini teman-teman, intern warung-warung di depan aparte. Ini warung bakaran-bakaran, warung nasi goreng, warung kimbap. Nah itu kayak Alfamart yang biasa saya live atau nongkrong ini di sini. Di sini di CU. Nah itu gerbang universitas.
Jadi ini di sebelah partai saya itu universitas gede, teman-teman. Yo, ada orang anak Indonesianya kemarin perempuan, orang Jogja. Itu apa? Pertukaran pelajar. Hankuk Yowendehakyo. Halo, itu di sana ada aparte orang Filipin. Orang Filipin di pabrikku sekarang banyak, dulu banyak Indonesia, sekarang Filipin. Nah, ini udah sampai pabrik, teman-teman. Jadi pabrikku itu di tengah-tengah sawah, jadi jauh dari aparte. Tapi yang enak itu kayak gitu, asramanya misah sama pabrik, jadi nggak kepikiran kalau apa asramanya di pabriknya itu pikiran, terus juga nggak nyaman, nggak los lah. Nah, ini kalau ini bagiannya si Andi, ini baru, ini dulu nggak ada. Nah, itu orang Korea yang kayak kutu kupret, gila. Yes. Agak geser. Pipanya kan penuh banget, teman-teman. Ini benernya kalau bulan-bulan ini lagi rame-rame nih lah. Ini bagiannya Filipin tuh, orang Filipin. Nah, ini pipaku, teman-teman. Ini yang bikin aku sama si anak. Aku kerja cuma 2 orang sama anak ini malam. Aduh. Nah, ini teman-teman. Pabrikku ini kayak selipan, apa? Kotor, berisik. Nah, ini bikinnya kayak gini. Nah, itu kerjanya berat sekali tuh. Nah, ini yang sip siang Munir sama Bang Anton. Nah, ini yang buat ngangetin. Nanti aku kerja, dia pulang. Nah, teman-teman, ini baru masuk sekarang jam 8. Jam 8 lebih 2. Berarti kan mak dari rumah jam setengah 8. Perjalanan 10 menit lah. Nah, terus ini ngopi, teman-teman. Ngopi dulu, ngopi lah. Jadi kerjanya itu cuma 2 orang, saya cuma sama si Ana lah. Ini pegang pabrik segini gedenya. Nah, itu Leo, bahannya itu banyak. Jadi mau rusak mau apa itu yang benerin ya cuma berdua, 2 orang. Terus misal ada barang rusak juga yang tanggung jawab juga saya nanti. Intinya itu bosnya itu los gitu loh. Ini pabrik nanti dijalanin, keluar dijual, kalau rusak tanggung jawab kamu, ibaratnya kayak gitu. Nah, yang disediain pabrik itu roti, terus kopi, terus jus, terus susu sama susu, teman-teman. Ini susunya ini kayak, ini rasanya kayak beer brand. Nah, jusnya itu di kulkas, jus apel, Boksunga, kayak gitu. Ya, ini kan 200 meter, ini 100, itu 80. Jadi nanti kalau medet itu dibungkus. Kalau nggak ada rusak ya enak, tapi kalau ada rusak capek, kayak gitu. Ini kalau udah 80 meter ini, garapan lagi 80 meter. Ini maaf berisik karena mesinnya mungkin lama. Jadi 80 meter, potongnya manual. Ini kira-kira 10 cm. Nah, ini cek. Yang kira-kira ini gini. Pabrik gue kuat ya, total. Pabrik ini kayak selipan. Ini kan perawat. Kalau yang itu bagus.
harganya satu hall segini katanya itu 25.000 won atau sekitar 300.000 rupiah kalau di toko-toko. Sekarang si Ana mau bungkus pipa yang besar sekitar 30 kiloan teman-teman. 200 meter itu 200 meter teman-teman. Nah ini ikatnya 3 kali 3 ikatan, kalau yang 80 meter itu 2. Tuh. Di sini tuh main HP pakai headset nggak apa-apa tuh, itu kan pakai headset jadi nggak kedengeran. Baru keluar dari mesin teman-teman. Nah ini yang ukuran 12 mili kecil, satu kayak cetik, kayak jari kelingking. Nah yang ini 15, kayak sejempol. Ini buat pemanas ruangan teman-teman. Jadi lantai sebelum dicor itu dikasih ini dulu, nanti baru dicor tipis. Nah itu sampai sana. Oh, ini mesinnya lama teman-teman, lambat. Nah, mesinnya mesin jadul, berisik banget. Nah itu bahannya itu. Hai teman-teman, ini mau ganti kondisinya, ganti cetakan teman-teman. Jadi kalau sudah 3 hari itu banyak kasar, pipanya rusak jelek. Jadi ini mau diganti, mau dilepas. Harus hati-hati teman-teman, karena ini panas semua. Kalau kena sedikit aja udah kayak kena nalpot. Panasnya sampai 200. Nah ini tempatnya harus cepat-cepat. Nah ini
nih teman-teman, ini jam 1:30 ini makan, makanya terserah teman-teman ya, mau jam berapa terserah, yang penting ini masih nanti jalan dan nanti makanya itu gantian sama Tiana. Nah ini makan teman-teman, selamat makan guys, korek ayam ya wis teman-teman, kita akan makan. Nah ini teman-teman, ini udah mati semua, mau disapu, dicongsong, bersihin teman-teman. Nah, ini kan udah mati semua. Ini nanti yang bersihin cuma saya sama Tiana. Nah tadi yang depan udah dibersihin, ini sekarang ini nanti semprotin dulu. Nah setelah disemprotin baru disapu. Ini lumayan melelahkan teman-teman, ini satu jaman. Ini panas, panas. Yang berbumbu bising ini contohnya karena banyak banget teman-teman. Ya udah, saya mau kerja dulu, mau congso dulu, nanti tak template kalau bisa. Ini teman-teman, Korea teman-teman. Jadi kalau yang di foto profil itu sebulan sekali. Yang sebenarnya kayak gini kerjanya. Megap-megap teman-teman, karena panas banget. Sedikit kok. Ya lumayan. Kali ini sedikit teman-teman. Biasanya banyak banget. Hah? Gabungin dari sana buat sana buat. Cari buah. Iya. Taruh situ aja. Setelah dibersihin, disapu, terus dipel teman-teman. Intro, cinca. Korea. Manual semua teman-teman. Di Indonesia dulu, wah pikirannya pabrik Korea semua otomatis tinggal pencet. Weh, malah manual semua teman-teman. Pabriknya kayak selipan. Alhamdulillah udah selesai teman-teman, udah selesai semua. Ini jam 6 nanti, tapi nunggu pulangnya jam 7:30. Ini dari pabrik gratis sembluk keke teman-teman. Susu kopi ini tuh sepuasnya kalau ada. Jadi buat yang Korea itu apa, harus siap fisik. Sebelum berangkat Korea itu harus dipersiapkan mentalnya, fisiknya. Jangan sering begadang lah. Karena di Korea itu kita langsung tidur kerja teman-teman.
langsung. Alhamdulillah kerjaan selesai, ini kerja terakhir saya teman-teman malam ini. Nanti kalau siang ada kerjaan ya masuk paling berapa hari. Tapi masuk katanya. Enggak tahu. Tapi kayaknya enggak kayaknya. Tamu udah masuk. Semoga apa yang saya kerjakan berhasil apa menjadi rezeki yang barokah. Amin gitu, Nak. Dan saya mau minta maaf barangkali di sini banyak salah, Nak. Tuh nggak didengerin sih bukan dengan ada ya. Ya semoga sukses di ini. Barangkali aku punya salah yang disengaja maupun nggak sengaja. Mohon maaf lahir dan batin, Nak. Jangan ada dendam di antara kita. Semoga persahabatan kita di sini menjadi menjadi saudara di Indonesia. Ya, punya junior gese ya kayak gini teman-teman, hawanya ribut terus teman-teman. Bos itu harus kapan kayak gitu datin. Ya wis teman-teman, terima kasih, jangan lupa itu like datin dan komen, dukung channel ini, di subscribe, di share. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu datin dulu orang Korea. Terima kasih.